pemerintah kini sedang membangun ibu kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. IKN Nusantara dipersiapkan menjadi ibu kota Indonesia pada tahun 2024. TNI pun sudah memetakan ancaman militer yang mungkin terjadi di ibu kota baru Indonesia ini. Kodam 6 Mula Warman memetakan potensi gangguan ancaman baik saat pembangunan ibu kota maupun pasca ibu kota Nusantara telah berjalan secara efektif. Ada perkiraan ancaman militer yang mungkin masuk dan bahkan menyulap ibu kota negara Nusantara menjadi zona pertempuran seketika. Staf ahli bidang ideologi dan politik, Pangdam 6 Mula Warman, Kolonel Infantri Musa Haris, merincikan setidaknya ada 4 prediksi ancaman militer, di antaranya konflik Laut Cina Selatan, konflik Cina Taiwan, perbatasan Malaysia, gangguan keamanan di wilayah Alki II, dan ibu kota Nusantara yang berada dalam radius jelajah ICBM Korea Utara. ICBM Korea Utara merupakan rudal jelajah antar benua. Sebagai informasi, dari jarak titik ibu kota Nusantara ke utara hingga Malaysia berjarak 573 km. Sementara ke arah barat daya, jarak ibu kota Nusantara ke Malaysia berkisar 354 km. Jarak ibu kota Indonesia yang berdekatan dengan perbatasan Malaysia menjadi hal yang perlu diwaspadai secara serius. Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat, terutama pada daerah perbatasan, untuk mengatasi kemungkinan terburuk jika terjadi konflik antar kedua negara. Lebih lanjut terkait ancaman di daratan, Musa mencontohkan semakin dekat dengan perbatasan, peluang ancaman semakin besar. Sebaliknya ancaman dari lautan, semakin dekat dengan pesisir, maka peluang ancaman semakin besar. Kodam 6 Mula Warman mempunyai konsep 3 RT/RW untuk menyikapi ancaman, tergantung potensi ancaman datang dari mana, diantaranya seperti daerah pertempuran, serta daerah komunikasi. Sebab itu Musa mengatakan, bahwa dari setiap garis perbatasan pengamanan perlu dipertebal dan meningkatkan kapasitas markas yang tersebar di beberapa daerah. Selain itu, pemerintah berencana membangun pangkalan udara atau Lanut Tipe A di ibu kota Nusantara yang berada di Kalimantan Timur. Nantinya ibu kota negara Nusantara akan dilengkapi dengan bandara VVIP. Kehadiran Lanut Tipe A akan mendukung pengamanan di ibu kota negara Nusantara. Adapun di dalam rencana besar markas besar TNI, lanut baru yang akan dibangun di kawasan IKN itu akan dilengkapi dengan prasarana wing udara, batalion komando pasukan khas, satuan rudal PAM ibu kota, detasemen pertahanan udara, hingga rumah sakit angkatan udara. Bahkan dalam peta pada tahun 2025 sampai dengan 2029, TNI Angkatan Udara juga akan membangun sarpras, satuan baru seperti skadron udara tempur, skadron udara helikopter, Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional, Resimen Hanut, dan Satuan Radar. Tidak kurang dari 1.147 personel akan ditempatkan di satuan-satuan tersebut. Lanut itu akan berjarak sekitar 25 sampai dengan 30 km dari Istana Negara dan berjarak sekitar 10 km dari Markas Besar TNI. Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Udara atau KSAU Marsikal Fajar Prasetyo mengungkapkan pembangunan lanut baru ini akan turut menggeser dua skadron, yaitu skadron 17 dan skadron 45 yang bertugas mendukung kegiatan presiden dan wakil presiden. Selain itu juga akan dibentuk pemandu sektor udara IKN. Organisasi yang kini telah terbentuk itu akan digeser dengan alat utama sistem persenjataan atau alutsista TNI Angkatan Udara yang baru. Panglima Komando Operasi Udara Nasional Marsikal Madya M. Tony Harjono mengungkapkan, salah satu alutsista TNI Angkatan Udara yang akan dibangun di lanut baru itu adalah sistem radar. Adapun radar itu difungsikan untuk memantau pergerakan pesawat yang melintas di langit ibu kota Nusantara. KSAU periode 2002 sampai dengan 2005, Cepi Hakim berharap pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dapat menjadi momentum bagi TNI untuk membangun sistem pertahanan yang lebih proporsional.